SH alias Obuy yang masuk daftar pencarian orang DPO karena diduga menjadi otak dari serangkaian pencurian kendaraan di wilayah hukum Polres Cianjur akhirnya hanya bisa pasrah saat anggota Polsek Warung Kondang menangkapnya di Kampung Tugu Selatan RT 01 RW 06 Desa Tugu Selatan Kabupaten Bogor pada Rabu 29 Januari 2020. Menurut Kapolres Cianjur AKBP Juang Andi Priyanto SIK SH Mhum dalam press release Jumat 31 Januari 2020, penangkapan pelaku berawal dari adanya laporan warga yang kehilangan kendaraannya. Hasil penyelidikan, pelakunya mengarah kepada Obuy. Saat tangkap, pria yang mengaku telah mencuri 100 mobil dalam waktu 10 tahun itu, polisi juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti. Pelaku yang dijerat pasal 363 KUH Pidana tentang pencurian dengan pemberatan, junto pasal 480 KUH Pidana tentang pendanaan itu, kini muncul DR. D alias J dan JS anak buahnya yang lebih dulu masuk kerangkeng. Sementara Y alias TG masih dalam pencarian. Komplotan yang selalu mempreteli kendaraan hasil curinya itu kini satu persatu dibekuk. Alhamdulillah untuk wilayah Polres Cianjur, satuan dari Polres Cianjur berhasil mengungkap yang selama ini kita cari, yang sudah hampir melakukan dari pengakuannya sudah 100 lebih mobil yang dicuri. Jadi dengan BB yang ada saat ini yang kita amankan di rumahnya masih ada 16 pasang kendaraan yang sudah dipecah-pecah, bahkan juga ada motor, ada juga barang-barang yang sudah diadakan 363 pencurian mobil. Jadi Pak tersangka atas nama O, ya Pak O ini atas nama tersangka O melakukan tindak pidana pencurian mobil dan sudah dilakukan hampir 10 tahun. Bapak ini melakukan pencurian mobil dibantu oleh 3 orang temannya. 3 orang temannya sudah kita jadikan tersangka, sudah masuk di LP, tinggal peran utamanya yang melakukan tindak pidana pencurian mobil. Pencuriannya dia dapat seminggu target minimal 2 kendaraan dipecah-pecah, dijual per order deal ke wilayah Bogor. Selama hampir kurang lebih sudah melakukan tindak pidana ini 10 tahun. Alhamdulillah kita bisa berhasil ungkap dan alhamdulillah kita juga berhasil tangkep pelaku otak yang sebenarnya untuk intelektual pencurian mobil tersebut. Bisa ditanya, kamu udah berapa kali nyuri? Udah berapa mobil yang udah kamu curi? Berapa jumlahnya? 100 lebih. Di mana aja 100 lebih mobil itu? Di antara daerah Bogor Cianjur. Mana aja? Sekitar ya Cianjur daerah kota sama Bogor kota. 100 lebih mobil yang udah kami curi, sasarannya mobil apa aja kamu? Kebanyakan mobil-mobil sayur dan. Mobil sayur? Ya. Kenapa kamu mobil sayur? Karena dikerjainnya lebih mudah dan. Pakai apa kamu kerjakannya? Pakai kunci dan. Terus uangnya kau buat apa? Habis pakai poya-poya dan. Yang benar, poya-poya sama apa? Pakai beli sabu dong. Sabu sama apa? Beli mobil juga. Dari Cianjur, Fatuloni Audrian Berita 5 mengabarkan.